Wah, tua. Mantu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ni kita nak sambung pembahasan kita tentang huruf hijaiyah. Hari ini kita nak sambung dengan huruf dal. Jadi ramai yang dah tahu nama huruf dal ni. Kita terus kepada makhrajnya. Makhraj dal ni, untuk makhraj amnya adalah al-lisani. Dan bagi makhraj khasnya pula adalah kita bawa hujung lidah kita ni ke gigi kaca bahagian atas. Jadi ada, ada. Kalau kita tengok kan, makhraj huruf dal dan huruf ta ni lebih kurang sama je. Tapi yang membezanya adalah pada sifat huruf dia. Jadi kalau berkenaan dengan sifat hurufnya pula, yang membezakan antara ta dengan dal adalah kalau huruf ta, dia punya nafas dia bersifat hams, iaitu terlepas. Tapi kalau bagi huruf dal dia, nafas dia bersifat jahar, iaitu nafas terhalang. Itu yang membezakan antara ta dan juga dal. Yang lain lebih kurang sama. Jadi ada, ada, ada. ورتل القرآن ترتيلا. Berkenaan dengan sifat huruf dia, tadi kita dah sebut, satu yang paling pasti adalah jahar, iaitu nafas kita terhalang, yang membezakan huruf ta dan juga dal. Dan ada lagi dua sifat yang perlu kita pelihara, iaitu yang bersifat istifal dan juga qalqalah. Istifal tu lidah kita lah, lidah kita kena menurun dan merendah, iaitu mendatar. Dan yang kedua adalah qalqalah. Huruf dal ni dia ada bunyi lantunannya bila kita sebutkan. Dia jadi ad, ad. Biasa sebelum kita mengakhiri kita punya perkongsian, kita buat latihan sikit. Dadan walidadna minal mudni wal midni mudadan walidadan. Lagi sekali kita ulang. Dadan walidadna minal mudni wal midni mudadan walidadan. Alhamdulillah, selamat beramal. Assalamualaikum. Warattilil Qur'ana tartila.